untuk selanjutnya dari KSP Babakan Madang. Ya, kami mohon untuk KSP dilantik. Dan alhamdulillah dengan spontanitas kami pun mengajak saudara-saudara kami yang ada di kecamatan yang jumlah 38 kecamatan tadi dengan hari yang sama dengan jam yang beda tadi kami dilantik oleh DPD Jabar dan kami pun melantik PAC-PAC yang ada di Kecamatan Kabupaten Bogor dan kami pun tadi melantik LBH kami ya. DPC Kabupaten Bogor ini mempunyai bantuan hukum LBH yang sudah kami sahkan dan sudah menotariskan. Dan misi ya. Untuk ke depan kami ingin bersinergi yang mungkin berbagi satu dengan lain dengan ormas khususnya ada Kabupaten Bogor dengan pemerintah Kabupaten Bogor kami ingin bersinergi ya. Dan ini pun kami mohon maaf terima kasih kepada pihak media ya yang sudah begitu antusias, terima kasih, mudah-mudahan kita dapat kerjasama dengan baik. Dan ingat pun ya kalau memang tadi kami mohon maaf kayaknya kurang tanggap dengan akang-akang semua. Kami mohon bukan itu yang maaf seluas-luasnya. Karena memang kesibukan ya. Tapi mungkin pada hari ini saya dari hati yang paling dalam, yuk kita bersama-sama berkolaborasi ya. Karena ormas dengan wartawan ini memang harus bersinergi ya. Dan kami pun sama. Sosial kontrol juga ya. Mungkin itu saja kerjasama kami dengan pengurusan Kabupaten Bogor dan para donatur. Kami dapat menyantuni yatim sebanyak 1.000 orang. Nah, Ketua, ada yang mau disampaikan sih terkait dengan adanya kegiatan ini kepada masyarakat banyak? Ya, kami mengharap kepada saudara-saudara saya yang ada tingkatan ranting maupun PAC Kabupaten Bogor dapat berkolaborasi, dapat bekerjasama, dapat berbagi seperti yang apa kami lakukan. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang ada di luar Kabupaten Bogor ya. Kami ingin BPKB ini pasca terpecah dua, mohon maaf kami buktikan pada hari ini kita masih satu, kita masih kompak dan tetap itu memang mohon maaf BPKB Banten Kabupaten Bogor bukan pasca saya saja, pasca orang tua saya TB Nung Sutisna pun BPKB Banten Kabupaten Bogor ini sudah besar dan kami hanya menindaklanjuti. Mungkin Pak ada imbauan Pak buat yang baru dilantik gitu Pak? Baru dilantik kami mengimbau kepada saudara-saudara kami yang ada tingkatan dan kebetulan mohon maaf kami di PS Kabupaten Bogor sudah memberikan PO01 yang punya kebijakan dalam arti kata setiap-tiap ada potensi silahkan galir ke kecamatan dan ranting itu dan tapi kami memberikan rambu-rambu beretika ya karena kita ini organisasi bukan premanisme dan kita pun mohon maaf tidak kebal hukum gitu aja. Silakan semua NPC dan kawan-kawan supaya maju ke depan. Dari Jomblo kami mohon persiapannya terkait tanggal panggung runding dan panjang. Iya, rekan-rekan semuanya. Kami mohon untuk Rp1.000 yang kita sediakan untuk santunan ini merupakan rangkaian dari acara selanjutnya. Setelah Bunda Putri, kami mohon persiapannya untuk Lewi Sade untuk segera bersiap naik ke atas panggung setelah Bunda Putri. Ya, kami mohon setelah Lewi Sade juga ada Lewi Lia. Kami mohon setelah Lewi Sade dan juga setelah Lewi Sade ada Lewi Lia. Kami mohon untuk seluruh KSP yang kami panggil